Batam, kota besar yang menjadi tempat persinggahan para pengadu nasib. Saksi bisu dari perjalanan banyak orang dan perjuangannya. Di kota ini, tersirat beberapa proses yang mempunyai pengaruh besar dalam hidup saya. Saya Hendra Asman, dan ini cerita saya. Keterbatasan dalam hidup membuat saya harus berjuang lebih dari orang lain. Hal ini kemudian membuat mata saya terbuka lebar dalam memandang kehidupan. Perjalanan cerita masa kecil yang saya lewati berbeda dari anak-anak biasanya. Diberkati dengan rasa empati sejak dini, hati saya tergerak untuk lebih peka dan gigih dalam membantu orang tua. Berjualan kue dari kecil merupakan salah satunya. Dorongan untuk membantu orang tua dalam bidang finansial kemudian membentuk saya untuk memiliki semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah. Dan hal ini terus saya terapkan dalam perjuangan saya selanjutnya. Sikap dedikasi yang tinggi membuat saya terus semangat untuk tekun, konsisten, totalitas, dan selalu berusaha. Namun justru dari semua pengalaman dan proses yang dilewati tersebutlah yang kemudian membuat saya menjadi suatu pribadi yang tangguh sekarang ini. Ketahuilah bahwa di sana begitu banyak peluang yang diberikan dan bisa diambil. Pergunakan waktu dan kesempatan yang ada. Haruslah kita berani melangkah keluar dari zona nyaman. Kerja keras, dedikasi, dan usaha takkan pernah mengkhianati kita.